Hey yo, saat ini kalian sedang menyaksikan GV Referee Gaming Vibes Review and Reacts. Click on Zombie Apocalypse. Hey yo, halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai dan balik lagi di konten GV Referee Gaming Vibes Review and Reacts. Yang nggak tahu udah keberapa ya. Pokoknya target gue adalah 100 GV Referee. Jadi buat kalian yang pengen di review, bisa langsung aja DM ke Instagram gue atau DM di Discord gue cuy ya. Dan ini gue pengen ngerimain juga ke kalian bahwa YouTube gue ada giveaway cuy. Nanti di 1000 subscriber gue udah menyiapkan salah satu akun Sultan yang akun Sultan Bridge ya, bukan akun Sultan OPM ya, akun Sultan Bridge yang masih gue mainkan sampai sekarang dan ini lagi di joki ya, sama joki gue dan joki gue itu pro playernya Bridge lah bisa dibilang ya, dia udah lebih paham dari gue, jadi kalian tidak perlu khawatir. Akunnya masih aktif sampai detik ini ya. Jadi semangat buat kalian masih ikutin giveaway. Dan nanti di 3000 subscriber gue bakal giveaway battle pass atau hero backup sesuai dengan game yang kalian mainkan. Misalkan kalian main OPM, ya udah gue beliin hero backup gitu. Pokoknya yang nilainya 150.000 guys ya. Oke. Kita langsung masuk ke kontennya aja. Jadi akun ini bisa dibilang akun low spender, tapi dia minta sarannya saran free to play karena dia udah nggak mau top up lagi ya katanya. Tapi kita lihat dulu nih top up-annya dia ada berapa cuy. Top up-annya dia ada di 168. Nah iya ya, low spender cuy. Dan kita akan memberi saran akun ini untuk saran free to play ke depannya. Jadi kita langsung aja masuk ke home-nya dulu. BTW ini di server gua guys ya, satu server sama akun gua dan dia lebih kuat dari akun gua karena ada ini ya, speed buffernya udah jelas. Dari segi BP-nya udah stabil sama kayak gua, cuman beda tipis aja ya, gua 3 juta berapa gitu. Ini levelnya juga udah stabil, nice, tinggal disesuaikan aja kebutuhannya 977. Nice, udah dah, ini udah tinggal dimainin terus aja core trial-nya, jangan sampai ketinggalan. Karena nanti nilai value-nya bakal berkurang kalau misalkan ketinggalan ya. Achievement-nya ada di 25, nice. Figurin kita nggak perlu terlalu bahas dan kita langsung masuk ke rank tower-nya aja nih. Dia di rank berapa? Rank 174. Kayaknya BP-nya lebih kecil dari gua ya, tapi lebih kuat dari gua. Jadi BP just a number, guys. BP itu tidak menentukan kemenangan. Namanya udah ganti Sephora sekarang ya. Ini akun Jinki, coy. Akun Jinki sudah diganti ke jadi Sephora. Enggak tahu deh siapa yang mainin sekarang. Kayaknya sih masih si Mbak Suzy ya. Cuman nanti gua tanya lagi. BP 22 juta, stage-nya ada di 121, karakter terkuat dipegang oleh Terrible Tornado dengan BP 5,9 juta. Wow. Hampir 6 juta ya. BP tertinggi di rank gua tuh 10 juta nyamuknya. Gak masuk akal kan? Ini gak masuk akal, guys, serius. Baru ngelihat ya, ini CEBEGL CS juga 10 juta. Aduh, main apa, Dek? Dek, udahlah, Dek. Dek, cukuplah, Dek. Dek. Dan ini dia ada di klub kuat Cina, guys. Klub kuat Cina, klub nomor 1 yang ada di server gua. Sedangkan Seven Seas ada di nomor 7, tapi kompetisinya tidak pernah kalah, cuy. Pernah sih kalah beberapa kali ya. Cuman sampai sekarang sih lebih sering menang ya kalau kompetisi dan kontes. Oke, kurang lebih seperti itu untuk klub dan rank towernya. Dan kita langsung masuk aja ke arenanya. Dia arena berapa nih sekarang? Gue lawan Gina ini gak kuat, guys. Tuh, dia di rank 22 dengan BP 23 juta, cuy. Oh, berarti tadi rank towernya bukan BP terupdate tadi ya. Karena BP-nya dia 23 juta. Dan dia pakai speed buffer Sonic, Gilwin, dan Tatsumaki, cuy. Gila, gila. Bisa stay di 22 tuh keren banget ya. Gue aja cuma di 80, 50, 80, 50. Mondar mandir situ aja terus. Belum bisa masuk ke rank 20-an karena nggak punya speed buffer. Jadi speed buffer itu sangat penting. Dan buat kalian yang nggak punya speed buffer, gacha King SSR Plus wajib, guys ya. Oke, terus Endless Battle Zone. Apakah dimainin? Karena kamu minta di reviewnya sebagai arahan free to play, ini wajib dimainin. Nah, kan? Udah jam segini nih, gue reviewnya malam ya guys ya. Udah jam segini belum dimainin. Ini wajib dimainin ya. 50 diamond itu value banget. Dan mirage trial
tiket nih bener-bener harus diambil terus ya, supaya resource-nya nggak ketinggalan. Jadi jangan lupa, Martial Dojo nggak perlu terlalu bahas, turnamen nggak perlu, emblem. Emblemnya 1,6 juta, nice, lebih tinggi dari gue. Ini berarti progresnya bagus banget buat di emblemnya. Ini juga udah level 3, oke banget. Dan langsung kita masuk ke tasnya. Tas pandangan free to play, 42. Disimpan aja sampai ada SSR Plus yang pengen di all out ya. Atau nanti ada char-char yang pengen di B5-in, tinggal dipakai aja. Tapi ini udah bagus banget, ada 42. Terus black ticket sudah ready 200, shurikennya ada 54, sebentar lagi ready untuk satu keepsake. Oke, nanti untuk SSR Plus apa yang harus diambil, kita cek dulu karakter-karakternya ya. Dan ini ada 41, nice, tadi ada 40, ini ada 41 dan 19, Star Ascensi ada 20, nice banget, tinggal disimpan untuk SSR Plus selanjutnya. Untuk karakternya, menarik nih guys ya. Kita bahas dari Galwin-nya dulu ya. Karena dia punya speed buffer, jadi kita nggak perlu speed. ATK-nya 600.000, speed-nya 466, HP-nya 2,5. Ini kenapa? Nggak di-build kayaknya deh. Dia nggak berkeepsake juga. Crit, crit damage. Oh, oke, main crit-crit damage, nggak masalah. Karena gue juga ada ngeliat top player Galwin tuh di server berapa. Gue lupa nomor 1 car-nya tuh yang paling kuat si Galwin ya. Dia main crit-crit damage. Jadi mungkin crit-crit damage adalah salah satu yang bagus untuk Galwin. Dan ini buff gear-nya haram guys ya. Ini buff gear-nya haram guys. Jadi ini garam buat kita. Gak usah di reset, disimpan aja. Ini udah lebih dari cukup. Crit-crit nice. ATK-ATK nice. Sudah cukup untuk gear dan buff gear-nya. Galwin-nya overall oke. Kita langsung masuk ke si Tatsumaki. Karakter terkuat di lineup gua aja tuh cuma 5,2 juta dipegang oleh Suiryu ya. Ini dipegang oleh Tatsumaki 5,9 juta berkeepsake Awaken 5 coy. Oke, kita lihat dari statusnya dulu. 1 juta, nice, 1 juta, gak usah main speed. Pencet lagi. Udah berkeepsake, udah jelas. ATK, 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 nice. Di sini ATK bonus, ATK bonus, speed bonus, nice banget. Hit, hit, nice. ATK, ATK, ya ini bisa dicari satu lagi ya. Cuman kalau mau kayak gini aja nggak masalah sih. Udah lebih dari cukup karena ATK juga udah 1 juta. Overall Tatsumakinya udah nice. ATK juga udah mencukupi 1 juta. Ini juga udah sampai level 7 lu bayangin. Gila, gila. Niat banget ya. Mantap, mantap, mantap. Ini totalitas guys namanya. Oke, overall Tatsumakinya juga menurut gue nggak ada yang perlu dirombak sih. Karena emang kalau gue jadi pemilik akun ini pun gue juga bakal ya udah kayak gini ngebuildnya. Nyamuknya 5,1 juta. Aduh. Berapa nih ATK? 985.000. Oh, 700 coy. Karena main crit ya. Ini main crit nih sama crit damage. Crit, crit damage ya. Sama damage rate juga ya. Pantes ATK-nya kecil. Ini juga masih apa bintang 3 nggak masalah. Karena nggak terlalu perlu fokus-fokus banget ya ke nyamuk. Yang penting dia bisa follow up aja, udah berkeepsake juga. Speed bonus, ATK bonus, wish. Pasti kayak begini buff gear-nya ya. Udah ada 3 buff gear yang kayak begini loh. Mantep banget. Crit, crit, nice. Bonus damage untuk follow up. Sangat amat bagus ya. Primal. Udah bagus banget. Full set, terus statusnya begini. Gila, ini nyari gear-nya gimana coba. Mantep. Nyamuknya juga mantep nih. Gila, sharp sword-nya banyak banget ya. Sharp sword-nya banyak sekali guys. Gila, gila, gila. Tadi di Tatsumaki level 7. Ada level 6 juga kalau nggak salah. Ini ada level 5, ada 3 loh. Sonic-nya juga ada nih. Beuh. Oh, tapi level 4 dan ada level 5-nya juga. Speed-nya berapa? 1131. Oke, nice. 1000 tuh udah kepala udah yang bagus ya. Di 1000. Dan dia make set flash bagus banget, walaupun ungu tidak masalah karena ungu full set flash itu lebih kencang daripada full orange speed guys ya. Jadi nice, ini pasti ada 3 sih. Speed bonus, speed bonus, speed bonus, nice banget. Sonic hanya butuh fokus speed, jadi ATK-nya kalian bisa tutup dari 2 buff gear ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk karakter-karakternya. Gue udah mulai ada pandangan buat limited karakter apa yang harus diambil selanjutnya. Dan ya, kita langsung masuk ke situ aja ya. Karena dia sudah punya Sonic, gue tidak menyarankan untuk mengambil King SSR Plus. Karena Sonic saja sudah lebih dari cukup untuk sebagai speed buffer ya.
Jadi karakter apa yang bisa diambil untuk selanjutnya? Yang pertama adalah Boros. Boros bentar lagi datang ya di bulan baru ini. Dan menurut gue akun ini worth it untuk mengambil Boros. Tapi agak ada ruginya sedikit karena dia nge-full build si Tatsumaki. Jadi agak susah buat ngemasukin si Boros ini untuk sekarang ya. Apalagi nanti di meta Geryu gitu. Agak ngebuang slot kalau misalkan nge-build 2 Esper yang sama. Jadi salah satu harus di-reset yaitu Tatsumaki dan resource-nya dipindah ke Boros. Kalau memang mau. Cuman kalau mau tetap main Tatsu sih nggak masalah ya. Tetap nggak masalah. Cuma menurut gue lebih worth it si Boros sih untuk di all out di akun ini. Karena udah ada speed buffer Sonic juga. Terus Kabuto. Kabuto juga oke sih. Kabuto juga oke untuk di akun ini. Karena ini grappler cuman si Gelwin. Gelwinnya juga nggak berkipsek ya. Jadi nggak masalah sih. Gelwinnya nggak berkipsek. Grapplernya siapa yang kuat? Nah, kan nggak ada grappler yang kuat ya. Paling Goketsu juga cuman buat ala kadarnya aja. Nah, ala kadarnya aja ya sisanya. Ya jadi ini bisa dipertimbangkan Kabuto juga, cuman menurut gue yang pertama wajib diambil sih si Boros ya kalau mau, cuman kalau nggak mau ya nggak masalah gitu. Semua balik ke pemainnya masing-masing guys, oke? Ya paling untuk karakternya itu aja dulu sementara, dan kedepannya untuk duelistnya sih agak bingung ya karena speed buffernya si Sonic antara Atomic dan Metal Bat tuh rada ngebuang slot kalau misalkan kalian tetap maksa buat main Sonic-nya ya. Jadi kalau emang bener-bener pengen ngubah ke metal banget lagi, kalau pengen ubah meta ke SSR plus, mau nggak mau speed buffer harus pindah ke King. Tapi karena ini pandangan free to play, gue nggak bisa ngasih saran seperti itu guys ya. Jadi kalian harus main pintar dengan langkah-langkah selanjutnya yang harus kalian ambil di limited karakter ya. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk akun ini ya. Oke, gue tutup dulu. Terima kasih buat kalian yang nonton. Semoga ini membantu pemilik akun dan orang-orang yang memiliki akun kurang lebih seperti ini ya. Oke, terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video. Bye-bye.